Halo, adik-adik Brandly. Kali ini kita akan membahas soal bilangan bulat. Diketahui pada soal ada sebuah pernyataan, yaitu ikan di akuarium mati 4 ekor. Nah, karena mati berarti ikan dalam akuarium berkurang ya, adik-adik ya. Nah, pertanyaannya, pernyataan ini dapat ditulis seperti apa? Jadi, untuk menjawab, kita akan menggunakan bantuan garis bilangan, yaitu garis yang berbentuk horizontal, yang dapat menentukan di mana letak atau posisi dari sebuah bilangan bulat. Nah, titik tengah sebelum ikan itu berkurang adalah berada di posisi 0. Karena ikannya mati 4 ekor, berarti ikannya berkurang ya, adik-adik ya. Maka pada garis bilangan, posisinya pindah ke kiri sebanyak 4, yaitu di sini. 1, 2, 3, 4. Di sini adalah min 4. Di sini min 2, 1. Berarti posisinya sekarang adalah di titik min 4. Jika ke kanan dari titik 0, maka kita beranggapan bahwa ikannya bertambah ya dede, karena di soal ikannya berkurang, maka posisinya adalah min 4. Berdasarkan penjelasan tersebut, jawaban dari pertanyaan ini adalah min 4. Demikian adik-adik, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah pemahaman adik-adik mengenai materi bilangan bulat ini. Sekian dan terima kasih. Thank you.